Yo, welcome back again with me Panda Braco. Ya, di sini gua main Genshin Impact lagi. Di sini gua bakalan ngasih tau cara nyelesain quest ini, Adventure Rank Action Street. Kita disuruh masuk ke dungeon ya. Ini dia. Nah, ini ya. Action Clear the Range. Kita langsung masuk aja. Di sini dibutuhin Sairo. Elemen S nggak butuh gua. Ini dia. Biar cepat. Seperti biasa, kita dropin aja. Tadi gua datengin kagak ini loh. Kok nyangkut? Heal dulu, heal. Monster-monster begininya nggak usah dilawan nih, skip-skipin aja. Nah, ntar dia tele ke sini, baru hajar. Udah gini, drop aja. Udah.
Udah deh, sisa satu. Nah, ini terakhir ya. 9 monster. Bunuh yang archer-archernya dulu aja nih, kalau kayak gini. Sini baru one by one jadinya enak, nggak ada yang ngeganggu. Komboin lah kalau udah gini. Kejar archernya lagi kan jadi gampang. Udah deh, kelar. Oh, belum. Lupa gua ada lanjutannya. Ini ada pijakan. Eh, ya nggak bisa. Nah, nggak apa-apa. Oke, selamatin. Jatuhin aja. Aduh, ada dua apa ini? Oh, S untung. Gua kira dua-duanya air. Satu es, satu air. This is not the end. Berarti males nih lawan elemen air.
tinggi banget. Listrik kasih api aja ya, hancur kok dia. Ayo. Keluar. Cukup. Kelar ya dungeonnya. Okay, kalau misalnya kalian suka video ini, klik tombol subscribe, like, and share. See you.